Halo Sobat YouTube, berjumpa lagi bersama saya Agung Dermawan. Di video kali ini saya bakal membahas 5 trik fitur Instagram yang wajib diketahui terbaru pada tahun 2020 ini. Mau tahu kan trik fitur apa saja itu? Tapi seperti biasanya Sob, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa ya untuk mengklik terlebih dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi kalian suka videonya, jangan lupa juga untuk mengklik tombol like, komen, dan juga share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, oke lanjut. Trik fitur yang pertama ada penghemat data. Fungsi fitur ini kalian dapat menghemat data kalian saat menggunakan Instagram. Caranya klik garis 3 di pojok kanan atas, lalu klik pengaturan yang bagian paling bawah ini ya sob. Kemudian tab akun, lalu di sini ada penggunaan data seluler. Kalian klik saja. Kemudian di sini ada penghemat data ya sob, kalian aktifkan saja. Lanjut trik fitur yang kedua, yaitu menghilangkan notifikasi siaran langsung. Caranya, kalian ke bagian profil, lalu kalian klik garis 3 di pojok kanan atas. Klik pengaturan yang paling bawah. Kemudian tab notifikasi. Pilih siaran langsung dan IGTV. Selanjutnya, di sini kalian pilih nonaktifkan. Maka kalian tidak bakalan mendapatkan notifikasi siaran langsung lagi ya sob. Lanjut trik fitur yang ketiga, yaitu melihat foto profil secara ukuran full size. Pasti kalian tidak bisa kan melihat foto profil secara full size. Misalnya di sini saya mau lihat foto profil Agnesmo. Pada saat kalian mengklik foto profilnya, kalian bakal beralih ke bagian story. Untuk melihat fotonya, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu kalian klik salin URL profil. Jika sudah kalian salin, selanjutnya kalian masuk ke Chrome. Kalian tekan atau tahan di pencarian, lalu klik tempel. Kemudian kalian geser ke kiri di bagian tulisan Instagram. Kalian tambahkan saja angka 0 ya sob. Jika sudah, lalu kalian cari. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalian klik foto profilnya. Maka tampilannya bakalan seperti ini. Kalian juga dapat atur hasilnya ke ukuran HD ataupun juga bisa ke Full HD. Jika kalian ingin downloadnya, kalian tinggal klik saja download yang paling atas ini ya sob. Lanjut lagi trik yang keempat, membuat story menjadi keren. Caranya kalian ke bagian story, lalu kalian bisa foto ataupun juga bisa menggunakan foto di galeri handphone kalian. Misalnya saya di sini menggunakan foto yang ini ya sob. Kemudian kalian klik logo pensil atau logo coret yang di atas ini. Pilih warna, misalnya saya di sini pilih warna yang kuning ini. Lalu kalian tekan ataupun tahan layarnya. Lalu kalian lepas. Selanjutnya kalian klik logo penghapus yang atas ini. Perbesar sedikit ukurannya, lalu kalian hapus saja mana yang mau kalian hapus. Contohnya seperti ini ya sob, saya menghapusnya, dan bisa kalian lihat sendiri hasilnya bakalan menjadi seperti ini. Fitur yang terakhir ada akun privat. Jika kalian tidak ingin akun kalian dilihat oleh orang yang tidak memfollow kalian, caranya kalian klik garis 3 di pojok kanan atas, klik pengaturan yang paling bawah, kemudian klik privasi, selanjutnya klik privasi akun, lalu di sini kalian tinggal aktifkan akun privat. Maka otomatis orang yang tidak memfollow kalian, mereka tidak bakalan bisa melihat foto di akun kalian sebelum kalian mengizinkan mereka. Jadi itulah 5 trik fitur Instagram yang dapat saya share pada video kali ini ya sob. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.